Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pondok Domba Lestari. Untuk kali ini kita akan mencoba dan sedikit kita review pesanan mesin chopper dari Bapak Santosa Kalimantan Tengah. Untuk request beliau kemarin sama ini yang mesin chopper multifungsi, terus kemudian mintanya pakai mesin penggerak yang lumayan bagus ya ini. Jadi pakai yang ini, harganya beda dengan yang Hot Wheels ini beda. Jadi kalau itu standar, kalau yang ini selisih 400.000. Kemudian dia juga berpesan pakai ini, pakai roda Arco ya. Jadi kalau yang bentuk seperti ini beda dari biasanya, itu karena request dari pemesan. Tentunya untuk roda juga ada selisihnya. Untuk lain-lain sama, ada tension, terus kemudian untuk sarangan juga sama. Terus nanti untuk kita uji cobanya itu kita akan ini, requestnya dari beliau pemesan itu untuk diuji coba dengan pakai apa ini, pohon buah naga. Nah, kebetulan kalau di rumah atau di bengkel ini ada ya. Jadi kalau memang bahannya ada itu insya Allah kita siap untuk uji coba. Kalau minta sesuatu yang kami tidak ada ya tentunya karena memburu waktu juga, untuk uji coba tetap kita coba tapi dengan bahan yang lain. Jadi nanti ya sebenarnya kalau tujuan uji coba dari kami itu untuk uji coba mesin, artinya layak pakai, untuk putarannya nggak ada masalah, untuk mesin hidup normal, itu tujuannya untuk uji cobanya. Adapun untuk bahan-bahan ini secara kebetulan aja kalau ada kami penuhi permintaan dari pemesan. Nanti kita juga akan uji coba ya, sama saja kalau ini nanti khusus cacah saja kita coba juga, untuk kita coba pakai pohon buah naga. Pada dasarnya pisaunya antara ini dan yang multi itu sama, cuma kalau ini ada penepungannya, ada hammernya, kalau ini tidak. Nah, secara umum panjang potongan pun hasilnya juga sama, cuma kalau yang ini 4 pisau, kalau yang ini 3 pisau. Baik, untuk yang saya ingatkan juga bagi yang ingin memesan, nanti silahkan kontak melalui WA kami yang ada di sini, 081 290 571 644. Jadi untuk pemesanan tanpa DP, barang kita kerjakan sesuai dengan antrian. Seperti ini juga sudah ada pemesannya semuanya. Jadi nanti pesan tanpa DP kita kerjakan sesuai antrian. Kalau sudah jadi seperti ini, sudah kita kabari, akan kita uji coba. Silakan melakukan pembayaran dan biasanya esoknya itu sudah kita kirim. Jadi kalau bagi yang ingin melihat ke workshop atau ke bengkel, ingin melihat barang itu, terus terang kita nggak pernah ada, karena begitu jadi langsung kita selalu dicoba, kita kirim ke pelanggan. Baik, terima kasih, selanjutnya kita coba. Jadi kita nggak pakai rasa tangan, kita pegangnya satu-satu. Terus ini tidak untuk makanan ternak, kita hanya memenuhi request dari pemesan saja.
Jadi ini bukan untuk makanan ternak ya. Saya nggak tahu tujuannya apa, apa memang agar tidak tumbuh lagi, saya nggak tahu.